Duet Marukawa Fortes kian gacor di PSIS Semarang, GM Liluk ungkap teori suksesnya. GM PSIS Semarang Wahyu Liluk Winarto mengungkapkan rahasia kesuksesan duet yang bagus antara dua pemain depan asing andalan Mahesa Jenar yakni Carlos Fortes dan Taisei Marukawa. Liluk Winarto menyatakan penampilan pemain asing baru sejauh ini layak diapresiasi. Kita kan setiap kompetisi selesai kita selalu melakukan evaluasi, musim kemarin pelajaran buat kita dengan pengalaman kompetisi kemarin tentunya kompetisi ini kita mempersiapkan dengan betul dengan mencari pemain asing yang memang sudah terbukti di kompetisi Liga. Alhamdulillah kita dapat pemain yang menurut kita karakternya cocok dengan PSIS dan dia yang terbaik di Liga 1 kemarin, kata Liluk kepada TribunBanyumas.com. Secara pribadi, Liluk menyebut tidak menduga adaptasi para pemain asing bisa begitu cepat dengan pemain lama. Menurut Liluk, satu faktornya yakni pengalaman para pemain asing saat ini yang sudah lebih dulu mencicipi kompetisi sepak bola tanah air pada musim sebelumnya. Apalagi, Taisei Marukawa dan Ali selesai satu tim pada musim sebelumnya bersama dengan Octavianus Fernando dari Persebaya Surabaya. Ya ternyata saya juga sangat tidak terduga, adaptasinya cepat sekali, setelah kita lihat, evaluasi, satu kita punya pemain yang kita datangkan satu klub musim kemarin, antara Marukawa, Octavianus Fernando, Ali selesai. Dan kebetulan dia juga punya karakter yang bagus untuk tim, bergaulnya cepat, dan juga Fortes sama Jonathan itu komunikasinya bagus karena bahasanya tidak jauh beda, karakternya pemain asing kita yang baru ini juga adaptasinya cepat. Apalagi mereka pernah merumput dengan tim di Liga 1, saya lihat mereka sudah tahu karakter pemain lokal kita, mungkin faktor itu, terbantu dengan pengalaman mereka musim kemarin, kata Liluk.